الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. يا معاني رحمة الله، bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat pertama: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Tafsirnya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu daripada diri yang satu, yakni Adam alaihi salam. Dia yakni Allah menciptakan daripada pasangannya yakni Hawa. Dia yakni Allah mengembang biakkan daripada kedua-duanya zuriat keturunan laki-laki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta serta peliharalah hubungan silaturahim yakni taqarrubat. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengawasi yakni memerhati kamu. Jemaah yang dirahmati Allah, silaturahim ialah jalinan ataupun ikatan perhubungan yang dibina secara bersama-sama antara sesama keluarga, kaum kerabat, sahabat handai, rakan taulan, jiran tetangga dan seumpamanya. Adapun mengiratkan hubungan silaturahim itu ialah berbuat baik terhadap sesama manusia tanpa mengira agama, darjat ataupun bangsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda menyatakan bahawa antara kesempurnaan dalam memperlengkap keimanan seseorang itu ialah dengan menjaga hubungan silaturahim dan memuliakan jiran tetangga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Maksudnya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, berbuat baik dan mengiratkan hubungan silaturahim sesama jiran tetangga itu adalah amat penting bagi kerukunan hidup bermasyarakat dan bernegara. Dalam menjaga hubungan silaturahim yang baik dan dengan jiran tetangga itu, kita hendaklah sentiasa menjaga dan mengamalkan akhlak yang mulia sebagaimana yang telah dianjurkan dalam agama kita. Di antara akhlak yang mulia itu ialah sikap bersopan santun dan berbudi bahasa, seperti mengamalkan sikap saling tolong-menolong, bertegur sapa, bertanya kabar, menjaga perasaan antara satu sama lain, saling menghormati, membantu jiran ketika ia memerlukan bantuan ataupun ketika jiran itu menghadapi kesusahan dan seumpamanya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhih." Maksudnya, dan Allah akan sentiasa membantu hambanya selagi mana hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim.
Adapun bantuan yang kita ulurkan kepada jiran itu bukanlah hanya terbatas kepada bantuan yang berbentuk kewangan dan material semata-mata. Bahkan bantuan itu juga boleh dari segi tenaga, kerjasama dan buah pikiran. Sebagai contoh ketika jiran kita mengadakan majlis kenduri, kita membantu dengan meminjamkan kawasan rumah, membersihkan kawasan halaman sekitarnya dan seumpamanya. Begitu juga, sekiranya jiran kita ditimpa musibah, seperti berlakunya kematian, kebakaran, dan seumpamanya. Sesungguhnya amalan sebegini dapat memupuk sikap berkasih sayang dan memupuk budaya hormat menghormati sesama jiran tetangga. Jamaah yang dirahmati Allah, berbuat baik dan menjaga hubungan silaturahim dengan jiran tetangga itu adalah sangat penting. Ini karena jiran itu umpama saudara yang dekat dan berada pada kedudukan yang paling mudah untuk kita saling bantu-membantu, apatah lagi dengan adanya sikap kemesraan dan saling pengedulian, ia dapat menjadikan kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu lebih bersatu padu dan harmoni, serta jauh dari sebarang persengketaan dan permusuhan. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibih wa khairul jiran indallah khairuhum li jarih. Maksudnya, sebaik-baik teman di sisi Allah ialah orang yang baik terhadap sahabatnya, manakala sebaik-baik jiran di sisi Allah ialah orang yang paling baik dengan jirannya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dalam konteks berbuat baik dan menjaga hubungan silaturahim sesama jiran tetangga itu, janganlah sekali-kali kita menyakiti hati dan juga perasaan mereka, sama ada dengan tutur bicara maupun dengan tingkah laku. Ini termasuklah dalam perkara menjaga kebersihan di kawasan tempat tinggal dan kawasan kejiranan. Antaranya seperti tidak membiarkan rumput atau pokok-pokok di halaman rumah itu terbiar sehingga mengganggu kawasan atau halaman rumah jiran, membiarkan sampah sarap berlumpur dan bersipah sehingga mengeluarkan bau yang busuk dan tidak menyenangkan. Perlu diketahui bahwa untuk menjaga ketentraman dan keharmonian hidup berjiran itu, kita hendaklah sentiasa peka dan mengamalkan sikap bertolak ansur dalam kehidupan berjiran, seperti memberi laluan jalan kepada mereka, tidak membiarkan binatang ternakan dan haiwan peliharaan berkeliaran, apatah lagi memasuki kawasan dan halaman rumah jiran sehingga membuat kotor dan merosakkan harta benda mereka. Selain itu, elakkanlah berbuat bising atau mengadakan acara hiburan yang keterlaluan sehingga larut malam, yang boleh menyebabkan jiran kita itu merasa terganggu dan sukar untuk beristirahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda menyatakan bahwa tidak akan masuk surga orang-orang yang suka menyakiti dan mengganggu jirannya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Maksudnya, tidak akan masuk surga orang yang membuat jirannya tidak merasa aman daripada gangguannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jemaah yang dirahmati Allah, untuk membina dan mengekalkan hubungan yang baik dengan jiran tetangga kita itu bukanlah satu perkara yang sukar. Ini karena apa yang penting ialah kita hendaklah sentiasa mengamalkan budi pekerti dan tingkah laku yang mulia. Oleh yang demikian, sekiranya semua ini diaplikasi dan diamalkan dalam kehidupan berjiran, maka insya Allah kita akan dapat mencapai nikmat kehidupan yang harmoni, aman damai, bahagia dan bersatu padu. Akhirnya, marilah kita sama-sama berusaha membina kehidupan berjiran mengikut ajaran dan syiar Islam. Mudah-mudahan dengan yang demikian, ia dapat melahirkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari
والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. تفسيرnya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh, rakan sejawat, orang-orang musafir yang terlantar dalam perjalanannya, yakni yang terputus perbelanjaannya, dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairi muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.